Masih ada pidak lagi yo oh, mobil hijau ni nak jemput anak aku ni. Weh, ujaknya lah panas ni ujaknya. Lah mendung ujak ya. Apa kacamata kau ujak? Kan, hei kan. Hei, mak kering ni kau. Mana kau ni? Hari panas-panas ni. Aku tu nak nyingok Amrul kena dari pesantren situ. Dari mana pula kau ni? Anak aku lah pesantren, bukan macam anak kau tu jualan kantong di galangan tu. Kaki kau baru tahu kaki kau ya. Ngapu kau ni? Pesantren mana anakmu? Pesantren tu pesantren mahal. Kau dah termasuk dengan anak kau tu miskin. Wajarlah kau tinggal ke laki kau. Eh, hey, kau tu jingok nak emas kau ni no. Mas tu tak lah, mas cetan gala tau dah tangan kau tu. Kau tu iri be dengan bebek mu ni. Ngapu pula aku nak iri dengan kau? Kau dah lah anak buah aku. Eh, kau ni nak. Bebek, mas bebek mu ni menggelak-gelak. Kau pacak be tak cu? Masukkan anak kau di pesantren. Nah. Cuma anak aku dah galak be. Bukan anak galak, bengak baca anak kau tu. Larilah sana kau ni. Wasum kau ni jadi cina kau ni. Pokoknya tunggu be kek ya kau. Jengok lah kabar ni kek kau. Sekolah ke anak kau tu? Eh, kaget kau tu baru tahu kek yang anakmu tu kau. Wah, aku nengok mak kering juga. Ya, aku lho. Eh, awak sara pakai nak masuk pesantren dulu. Dah tadi, gue pe. Dah. Hidup ni, kapan lah aku ni berbini. Nah, mak ni lah hidup. Sire di makanan pinang kenyahan ade. Mana lemak api dak gua di pesantren tu? Alhamdulillah. Lemak apa? Lemak ibunda. Ada yang nakal api dak budak pesantren tu? Alhamdulillah selama aku mondok situ mak. Lemak. Ya. Baguslah macam itu kau tu. Yeah. Kalau pacak jangan sama macam bapak kau tu. Insya-Allah mak. Bukan apa di masjid kita ni kakek orang yang azan tu lah. Mana tahu yang kakek kau balik dari pesantren pacak kau ngazan ke di masjid ni. Pokoknya nama kamu aku buat bagus di dusun Kutubu Lebok. Kalau pacak mamak ni kalau kau tinggi-tinggi tu ngangkat apa? Derajat. Derajat uang tu dah. Itu maksud mamak tu. Insya-Allah mak, insya-Allah. Kakek kau tak balik rumah ni jangan kau main-main ke mana-mana. Mantap be pak kalau pacak baca Quran kau tu. Baca Yasin lagi. Empat mak orli kau tu nak ada yang meninggal lah. Sore ni kau datang situ. Insya-Allah mak jadi khatib aku lah pacak. Itu lemak. Menari genteng. Mana kau diajar orang di pesantren sana tu menari genteng tu. Balik eh. Makan lagi mamak masak celuk. Oh mak. Aku kan aja nak kurban be di masjid Tobo yang besar. Ya, itulah jangan lupa kaki kau sore ni, gek mampir kaki kau situ. Namanya Masjid Nurul Iman. Nurul Iman. Iya. Iman antara lah, eh. Iman. Kau tunggulah sini gek mamak itu, itu ambil nasi, makan lapar belum kau eh. Eh. Iya mak lapar dah aku. Astagfirullah. Biasa be kaki kau tu. Hei, aku nak boleh balik ya. Kamu libuklah oce orang pula gek ini. Empat tu enggak ada aku kamu. Nuroi laki no rumah tu, jangan libuklah. Empat sini ah. Yang boleh ya? Ya. Boleh kan? Dosa besar kamu empat orang tu. Ya. Maaf ya. Sayur asam, sayur katuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Petai ya. Nih. Inilah ngentamnya. Sudem lah, mana aku di rumah pasti di perintai mak nyari kumpai, bocok katu. Ini tuh lah ngentam. Hari-hari rambut lah tak banyak lagi cak. Nak disisai. Mana? Kau ngapa temen-temen rotok? Mikir ke apa kau nih? Mikir ke inilah. Tambak ni lah lagi nak dianu pikir ke dulu. Lah, bukannya kau mikir ke nak berbini? Mikir ke berbini juga je lah, tak? Lah. Jalan ya? Berbini lah. Ngomongi orang berbini, aku lagi lom jom. Ida. Sayur asam, sayur katu, sayur kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudengar ke dari kejauhan terdengar Cak Ujianu tu ngomong ke anak belaki bubini kamu. Iya. Tak ada hidup nenek mainlah. Iya.
ada perubahan, kan? Masya Allah, itu benar, itu kan masa depan. Iya. Mana pula kamu orang dua ni lah tua. Betina tak pula ada yang naksir, tak percaya. Iya, iya. Oh, makja kepala ngano tu. Iya. Tad, kamu kan dari pesantren, iya, kan? Iya, baru beli, alhamdulillah. Nah, makja ano tu, ada tak kira-kira yang paca ano biar tubuh ni disenang betina, iya, kan? Mana ambrol tadi? Kokek kuncup ambrol ni kau. So kau mamak tadi nunggu sini, belari-belari budak tu. Kemana pula budak tu belari tu? Kalau empat wakmat ni, cuma hari tu baru jam 3 tu belum. Budak tu eh. Masuk dulu lah. Iya. Jadi kalau nak ilmu betina mudah. Ini sarannya kamu petik ke daun yang ada di sini. Daun ini jadi pokoknya yang warna hijau. Jangan ngambil daun yang warna lain daripada daun hijau. Misalnya ano daunnya tu nak mati apa kuning itu jangan. Jangan ya. Dia sarannya harus hijau. Jadi daun itu kamu rendam di dalam ember, kamu aduk dengan jampian ini, gak bisa. Nah itu. Jadi bacanya itu. Nah, apa? Nyaruh dia, oh budak itu besar anak buang boleh. Itu baik tak ya? Iya, iya, iya. Makasih, oh. Iya. Mak Jano itu kan, iya, biarpun dikit kan kamu sampai itu benar, bermanfaat. Benar. Kan? Benar. Iya. Karena masih banyak kajian ke Masjid Nurul Imam, masjid yang ada di tempat tubuh. Oh iya. Nah, kalau itu makasih nih, iya. Ya. Iya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mau mana lah kalau kita coba kan? Terakhir ke? Kalu-kalu baik kan? Nah, kita terakhir ke tambang mana weh kita lentak ke? Mana ini jadi? Tuh, sebelah sini ya? Iya. Coba, baik. No! Hey, no! No! Mana no ni? No! Kau tu juga diambil ke tak, no! Kalau lewat rumahmu. No, no! Mana no ni pasangan aku weh? No, aku minjam sendal no ke? Bagus sendalnya. Oh, aduh. Oh, inilah air yang jamur dulu. Sungai ini. Sungai ini. Coba tengok papan apa itu. Dinas Perhubungan Dermaga Sungai Desa Lubuk Karet. Iya, benar inilah. Iyalah. Kurasa ini nih. Ini nih. Ya. Pe, tubuh mandi ke kalau. Heeh. Nak kau mandi aku. Giliran dikit weh. Baca kali. Akhirnya kau. Hei kak. Oi. Ngapa kamu tu? Oi no, lagi ke mandi ke bujang belagak ni? Oh ya. Agak ke rumah kamu tu. Ngapa? Nak makan. Oh, mandi iya di rumah be kamu. Iya, iya. Terus iya. Kamu mandi air, air gatal ni untuk apa pula kamu mandi gitu. Gila, tak apa. Ya, agak ke rumah ya. Iya, iya, iya. Ajak budak miskin tu. Iya, iya. Sara kan orang sara. Iya, iya. Iya. Oh, gila ni. Ampunian ya, Dek. Iya. Benar nian. Bibi itu tadi nginjak kamu dengan rompak. Iya, Juk Ustaz Amrul itu iya, tadi. Iya, iya, benar. Benar nian air ni. Iya. Mak mana kalau sudah mandi ni kita makan nian ke tempat ni kan? Jadi. Baik, teman ini. Ya. Ya Allah, alang kesian aku nyengok budak itu wikok itu kan. Mani air gatal itu. Mani rumah be apa kan. Demi Allah yang budak budi orang je ini kan. Kek mau apalah tapi. Aku tadi nak nyemot apa nak angkit dia aku ni tadi. Nyemot tapi ya. Yuk Lan, kau ni Amrul kan? Amrul tu. Ada ni kau ni baru balik dari pesantren ya? Alhamdulillah. Baru balik. Astagfirullahaladzim. Jadi, nak nyampai ke dikit pesan dari ustazku. Bahwasanya kita itu kalau bersangkut dengan utang piutang, kita harus kita bayar. Karena utang itu digawak sampai mati. Mak itu. Hei kau ni, tak cak tahu lah, tahu ni men kau ada utang dan aku, kau ingat ke? Tapi, nah ini ada tapinya. Ada ni kau berhutang dan aku, beberapa bulan yang lewat. Ya, cuma uji ustazku kan tapi, misalnya tubuh tadi yang kita tagih belum ada duit, ya. Ikhlas ke tak apa-apa. Hei dek, pokoknya nak, pokoknya aku tak mau tak tahu menahu, pokoknya. Atas kau bayar hutang tu hari ni.
mak munu jalan. Oi, bukan tahun ni kau. Ih, kau jelas dong, sampai ke mana kau jelas dong. Oi. Mana dia tadi? Dia menghilang dah. Dia tunggul kayu yang luar tu. Cak je mak. Hei. Ya Allah, ngapa rumah aku terbuka nih? Ih, joklan nih kau. Manu bin ini rumah tak tutup. Ih, joklan. Astagfirullahaladzim. Hei, ngapa kau ngimang rumah kau? Kuat. Kau ngapa? Ngapa pun kau sini? Ih, ngapa kau ngimang rumah kau? Aku ngejar kucing no tadi. Apa hal kau ngejar kucing? Maling wak berombong makku di rumah tu. Ih, kati-katian. Kucing siapa tu masuk rumah aku? Tak tahu. Kamu jangan marah-marah mak itu, tak boleh. Eh, tak boleh, aku nak marah ni, nak apa kau? Kau masuk rumah aku, nak apa kau? Uji guru, oh, tak boleh marah mak itu ke? Assalamualaikum. Salam. Masak. Ini biru. Ya. Dek, mak mana tu apa tu? Tadi ada adik kau ni, tak apa pula kau panggil adik. Jika kamu nak ngajak makan tadi tu. Makan, aku baru balik kau ni. Siapa pula ngajak makan? Jalan ni yang dini, Ros. Makan. Kau ni pergi minum pula. Oh iya. Ngapa ya? Rame-rame di rumah ni. Tunggu ni, no. Kau ni. Kau ngapa pula jalan kau ni? Dari kemana dia tadi? Di rumah tu, Puh. Aku ni dari siang tadi, berjarian di Pak ini nak makan. Ngapa pula kau cari? Nak hutang. Hutangnya lah 3 bulan, lah 3 diri dia. Ada hutang dengan aku. Mek nari dia, aku tagih. Hii, kau ni lah dusak pula dah. Ya, yeah. Banyak besar. Rupanya kau ni nak hampir ni, rupanya ni. Hoi! Lu kau ni ni. Tak, ini mana hutang kau nak apa? Sini. Hutang kau ni ngapa kau di sini? Ini no, mak, no. Aduh, pecah pipir kau goncongnya, mak, aduh. Kau ni lah kau ni. Kau harus tahu dah anak kau ni. Ngapa anak? Timbang rumah aku. Wasali bubar kalau sini mana kamu? Dia ni nak yasin anak, bawa mak ni sore ni. Ngomong anak keluar dari santren. Kau tahu dah ini no. Oi, nak kering tengok tu no. Baca no, tagihan obat di rumah sakit jiwa ni nak anak mu nak. Nah. Dia ni bukan dari pesantren. Bukan. Oh. Mana kau menimbul? Tak aku ni bebek mu nak ayah anak mu ni. Lah, ilallah. Dia ni labet dia. Mak kau ni lah yang biayai dia di rumah sakit tu. Alah. Bukannya dia di pesantren, bukan. Itulah kamu judi kan.